Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ainting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat status terbaru dari Mom Ainting, Ayu Ting Ting, dan juga Ivan Gunawan nih. Hari ini sama-sama mengupdate tentang foto liburannya di masing-masing tempat. Sama-sama mengupload foto kebahagiaan liburan. Inilah momen-momen indah Ayu Ting Ting di hari ketiga liburan di New York, Amerika Serikat. Ayu Ting Ting menuliskan, semakin digeser bakal gemas sama ikis, ada aja gayanya, LOL. Begitulah tulis Ayu Ting Ting, dan tulisan Ayu Ting Ting tersebut mengundang beberapa reaksi daripada netizen dan juga sahabat nih. Happy holiday Mbak Ayu, beautiful Mbak Ayu, keren Kak Ayu, enjoy holiday sayang. Dan masih banyak lagi nih komentar berdatangan dari sahabat-sahabat yang lainnya karena melihat gaya dari ikis yang begitu gemes pemirsa. Lihatlah wajah ikis yang begitu bahagia dan juga menyenangkan karena berada di samping sang ibu dan juga auti tersayang. Sehat selalu untuk ikis, happy holiday, semoga perjalanan liburannya menyenangkan, amin ya robbal alamin. Sisi lain, Mom Ayu Ting menuliskan pesan untuk anak tercintanya, sehat-sehat ya kalian, doa ibu ayah selalu bersama kalian, happy holiday ya nak, jangan lupa makan teratur, vitamin, istirahat cukup ya, kangen kalian. Itulah status pertama yang ditulis oleh Mom Ayu Ting. Status kedua di Instagram Mom Ayu Ting di sini menuliskan, good happy nak, sampai juga ya nak, cucu ibu yang ingin ke Amerika. Patung Liberty, sama-sama berpose di belakang patung Liberty nih pemirsa. Mom Ayu Ting tak mau ketinggalan, di sini Mom Ayu Ting juga mengunggah foto-foto lamanya saat liburan ke Amerika New York ya. Dan inilah penampilan kece dari Mom Ayu Ting sejak dulu. Memang sudah terlihat sangat cantik dan juga menawan. Pantas saja jika ayah ojek kelepak-kelepak nih sama Umi ya. Hahaha, bercanda nih Mi ya. Oke Umi, semoga sehat selalu Umi juga yang lagi liburan bersama ayah ojek. Kemudian yang tak kalah heboh juga, dimana di sini Bang Ivan Gunawan membagikan foto kebahagiaannya saat ingin bepergian nih bersama timnya pemirsa. Senang rasanya bisa kembali lagi terbang bersama Singapore Airlines, pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya dan juga teman-teman saya di sini. Selalu memberikan layanan terbaik dan merasa sangat nyaman selama penerbangan Singapore Airlines, Ivan Gunawan. Wah, akhirnya Ivan Gunawan terbang lagi nih, yang mau ke Singapura. Terbang ke Singapura bersama timnya nih, semangat sehat selalu untuk Ivan Gunawan yang semangat mencari cuan demi menghalalkan Ayu Ting Ting nih ya. Mempunyai gandengan serius nih, akhirnya Bang Ivan bisa terbang kemanapun yang dia inginkan bersama tim tentunya. Sehat semangat selalu Bang Ivan, semoga job-jobnya lancar selalu. Dan di sini juga Bang Ivan Gunawan meluruskan status yang keduanya di akun Instagram pribadinya. Kita adalah satu, keluarga nomor satu, translit di Singapura. Yayasan Mega Bintang Ivan Gunawan sedang berada di Singapura pemirsa. Maka Ivan Gunawan akan menyusul Ayu Ting Ting ke Los Angeles, Amerika Serikat. Wah, kita tunggu saja ya. Apakah dari Singapura Ivan Gunawan akan langsung menuju ke New York, Amerika Serikat demi menemui sang kekasih pujaan hatinya? Pastinya Mimin akan memberikan informasi selanjutnya nih, khusus untuk sahabat pendengar Hilya TV tentunya. Kita doakan yang terbaik deh buat Bang Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Happy holiday untuk semuanya.
Semangat selalu untuk bekerja dan semangat selalu untuk mencari rezeki. Setelah musibah gunung tersebut sontek nih dikomentari oleh beberapa sahabat, salah satunya yang sayang juga nih sama Ayu Ting Ting tapi tak bisa mengungkapkannya secara langsung, masih sembunyi-sembunyi dan masih dipendam dalam hati. Jika bertemu pun hanya bisa tersenyum dan berbincang seadanya. Dialah Brata Kartasasmita nih yang sampai saat ini masih mengharapkan Ayu Ting Ting menjadi belahan hatinya. Kemudian selalu tersenyum menerima apapun keputusan dari Ayu Ting Ting. Brata Kartasasmita, gokil, good luck kap. Terima kasih Brata Kartasasmita. Kemudian dari Tessa Sofia Ragon family, Tessa Sofia Ragon love you, tulis Ivan Gunawan. Tinggalkan itu semua di sini, kita akan melihat kembali status-status terbaru yang Ayu Ting Ting kirimkan melalui Instastory Instagram pribadinya, di mana di sini membagikan momen bahagianya bersama sang anak dan juga adik tercintanya serta sahabatnya berfoto di belakang patung Liberty. Wow, ciri khas dari Los Angeles Amerika Serikat ya, di mana di sini ada patung Liberty pemirsa. Suatu saat mungkin kita bisa ke sana ya, kita doa saja deh yang terbaik. Dan di sini juga ada Tika Kocek Ikis nih yang mengikuti gaya dari BTS. Wah, bocil memang keren ya. Selalu memberikan warna untuk Ayu Ting Ting. Di saat sedih dan bahagia, Siva dan juga Ikis adalah pengobat segalanya. Dan juga tak kalah dari itu, keluarga adalah nomor satu bagi Ayu Ting Ting hingga saat ini. Ayu bekerja keras demi keluarga, membahagiakan orang tua dan juga anak tercinta serta adik tersayangnya. Kita doakan semoga Ayu happy liburannya dan semoga Ayu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan. Dan siapapun jodoh Ayu Ting Ting nanti, kita doakan yang terbaik yang bisa membimbing Ayu dan juga keluarga tercinta. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Enjoy today, tulis Ayu Ting Ting. Happy holiday untuk Ayu dan juga keluarga. Dan happy holiday nih untuk sahabat semua di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di New York, aku selalu pakai pinjam wifi. Ini jaringannya kenceng banget, sinyalnya juga bagus banget. Thank you sekali lagi buat pinjam wifi. Selama aku di New York, aku selalu pakai pinjam wifi. Ini jaringannya kenceng banget dan sinyalnya juga bagus banget. Thank you sekali lagi buat pinjam wifi. Selama aku di New York, aku selalu pakai pinjam wifi. Ini jaringannya kenceng banget dan sinyalnya juga bagus banget. Thank you sekali lagi buat pinjam wifi. Ting-ting sama keripik ikan sambalado dari penting kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Penting kuliner. Keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, ngampol. Buruan, order di Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado.
keliling Liberty. Siva. Dingin banget guys. Baru kali ini ada mata angin tapi tetap dingin banget anginnya mas. Guys, are you feeling cool? Yes. Mau pakai ini ya, topi ya. Keren banget.